Sejumlah keluarga anak buah kapal Bunga Hati mendatangi posko pencarian di Pelabuhan Karangsong, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Keluarga berusaha mencari informasi terkait proses pencarian 13 ABK yang dikabarkan hilang. Keluarga korban mencari informasi terkait proses pencarian yang dilakukan petugas gabungan terhadap 13 nelayan yang hilang. Keluarga juga mengecek daftar nama korban yang terpampang di posko pencarian untuk memastikan anggota keluarganya yang hilang. Keluarga memperoleh informasi kapal terbalik dari pemilik kapal dan rekan-rekan nelayan lainnya. Mereka juga memanjatkan doa di sekitar pelabuhan Karangsong. Bapak dapat informasi dari siapa mengenai hilang? Dari kawan-kawan. Oh, informasi-informasi berita juga. Harapannya apa, Pak? Harapannya ya pengen selamat lah. Segera ditemukan. Iya.